Dia itu dokter tapi suka seni bela diri. Pintar IQ-nya dan 30 koma. Bitch, sit down. Sit down. Boleh juga tuh kalau kafir. Dokter. Itu tanya Niko di mana gandengan sama aku kok kayak kebir ke drakor. I love you kok demi ganjil genap gak muat. Oh bisa juga tuh. Hati-hati Kak Rek, nanti diulti sama kakaknya Kak Fior. Tinju deh balas bansos, kok bansos sih? M1 was our first international tournament and our first international opponent was actually Evo. So it was our first time experiencing facing against Indonesia. So we were shocked at how they played offline, like with all the shouts, like with all the hype. It was really new to us, so we were shocked. Blacklist kemarin ini ya, Blacklist kemarin kan juara dunia ya MPV, MPV M3 ya guys, M3 Onyx gak tau deh guys, Onyx bisa ditanya ya. Onyx tuh udah puas mungkin, udah puas di MPL kayaknya. Iya kayaknya. Mana? Onyx turu. Ini kapan masa nggak juara? Kemarin kan udah juara MPL guys. Yang penting udah dapet piala MPL. Jadi gak dapet M1, yang penting juara MPL nih bos. Gitu guys. Sabar. Kode imam astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Kayaknya aku harus jadi pacarnya Karek dulu deh biar masuk MPL. Siapa yang setuju aku jadi pacarnya Karek? Ah! Oh! Iya gak sih deh? Aduh, Dede. Pacarnya dulu. Iya. Coba sih Dede. Coba ya diduain. Gak mau. Astagfirullah Dede, jangan ditanya ya. Aku jangan, nanti aku diulti, aku takut. Iya, bener Dede. Itu pintar Dede. Itu pintar Dede. Dede tahu kan ulti Panci sakit ya kan? Itu pinter. Jangan jadikan aku Kinan ya, Dede. Capek. Kasihan guys. Nggak jadi, aku masih punya hati. Aku masih punya hati. Jadi aku tidak mungkin. Apa ya? Anjir kena deh gua. Enggak, aku aduh, sebenarnya aku ada niatan sih mau DM, cuman katanya Karek udah ini ya, IG-nya udah dipegang sama Kak Fior, jadi nggak jadi guys. Kak Fior maaf, aku masih punya hati kok, tenang aja. Iya hampir mau aku DM, cuman udahlah. ML DM apa aja ya? Oh apa? Udah bilang. Tuh kan udah bilang. Mana DM coba? Ah berani. Enggak jadi. Ya, bro. Enggak jadi guys, aku pernah lihat video ini. Enggak jadi, maaf. Berani. Berani lah sama gue. Sipa, aku baca DM Sipa. Aku baca DM Sipa, aku makan jadi mau layang. Dia udah omongin di live. Aku makan jadi mau layang, gue baik deh. Astaga, Sipa.
biasanya berani kalau buy one Fight Club, kalau buy one Angela enggak sih. Kalau buy one Angela enggak berani guys. Kalau Angela aku mendingan buy one Fight Club aja guys. Aku janji aku berani. Coba kalian lihat ini. Ini aku belum pegang kamera. Aku ini belum pegang kamera lagi. Ini enggak sadar ya. Enggak mau ketawa bucin lu. Terus pas ini kan dia tahu kalau ini kan dia harus dia begini dia segini. Ini kan gini. Gitu. Tapi enggak bisa kan aku tahan kayak gini. Enggak bisa gua sukulin lu. Hafir tolonglah, jangan bucin di jalan ya. Nanti tuh kecelakaan. Stay safe ya. Aduh, tidak boleh bucin di jalan, Kavior. Astagfirullahaladzim. Berada di sana, udah ada 27 guys, gak butuh dokter spesialis. Astaga, kenapa ya? Mereka tuh udah mulai ini. Udah mulai berani love you too, ya gitu, astaga. Meta bucin sekarang tuh lagi banyak banget ya, meta bucin. Udah lah guys. Tidak. Idam dia roll depan. Ya ampun. Idamnya roll depan. OBIVO sip. Istrinya ya Allah. Tidak. Buat apa sih? Sekali lagi. Gak mau. Ya bang, pengen sekali lagi. Astaga. Di EVOS dibilang OB. Terus di rumahnya disuruh roll depan. Oh, demi istri guys, demi istri dan anak. Laki ikhlas melakukan sesuatu demi istri dan anak guys. Anjas. Rela roll depan demi ayang. Iya demi ayang, demi ayang. Biasalah bucin. Mati ini mati anjing. Sombong, nggak suka sama orang sombong, nggak boleh kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya kakak, opa yang kayak gitu nih balikin nanti gimana? Malu nanti, iya nanti malu loh, jangan kayak gitu loh. Guys, gua nggak tahu ya cewek yang ini, cuma gua paling nggak tahu ya cewek ini. Guys, gua nggak tahu ya cewek yang ini, cuma gua